Lalu apa kata Sedina Omar? Yahdimuddin salathun atau Yahdimul Islam salathun. Agama atau Islam ini akan dirobohkan oleh tiga orang. Siapa tiga orang yang merobohkan agama? Pertama, Zallatul Alim. Karenanya pada masa-masa seperti sekarang ini, kadang-kadang ada orang alim mengeluarkan pernyataan pernyataannya nggak sesuai dengan pendapat jumhur mayoritas ulama sebelumnya hati-hati khawatir itu termasuk zallatul alim kita sering ditanya tokoh-tokoh di luar sana tokoh-tokoh yang menjadi panutan wahabi panutan hti atau syiah kan orang alim kenapa kita gak ikut mereka memang orang alim cuma masalah yang diikuti oleh jamaahnya itu lagi terpeleset Mengapa terpeleset gak sesuai dengan ajaran Islam yang benar? Gak sesuai berarti terpeleset. Orang terpeleset, saudara jangan diikuti. Dalilnya Al-Quran tapi munafik, akhirnya apa yang disampaikan itu membela ajaran-ajaran yang tidak benar. Apa contohnya orang munafik bersilat lidah dengan Al-Quran? Orang Wahabi itu saudara melarang tawassul istighatsah tabarruk pakai dalil Al-Qur'an. Ini kan orang musyrik. Lalu ayat ini oleh orang Wahabi diterapkan kepada saudaranya yang beriman yang bertawasul, bertabarruk dengan para nabi dan wali. Nah, itu tetangga-tetangga kita yang bertawasul dengan nabi dan wali kan biar dekat pada Allah itu. Apa bedanya dengan orang musyrik yang menyembah batu? Ya beda. Cuma dia si Wahabi ini gak bisa membedakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama para penghafal Quran, para asatis, pesantren, Nurul Azhar, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Pendidikan merupakan aset investasi masa depan untuk anak bangsa. Pendidikan gratis, penghafal Quran bisa baca kitab kuning, punya life skill. Mari kita support menjadi orang tua asuh untuk anak-anak. Sebagai pelanjut tongkat perjuangan di masa akan datang. Bisa kita transfer ke bank Riau Capri Syariah 8202166665. Sekali lagi 8202166665. Bank Syariah Indonesia 6-9 kali 666666666 atas nama Atas nama Wakaf Umat. Mohon Umat Mohon transfer kode transfer 03 di akhir nominal transfer. nominal transfer nomor ke nomor ini, Sekali lagi. 6541 085265416060. Berkas lalu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitnah-fitnah itu maka seseorang bisa selamat apabila dia senang pada ilmu pengetahuan agama. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Takunu fitanun yusbihur rajulu fiha mu'minan wa akan terjadi fitnah-fitnah akan terjadi fitnah-fitnah fitnah ini artinya ujian fitnah ini artinya godaan fitnah ini artinya tantangan bukan fitnah dalam bahasa Indonesia kalau fitnah dalam bahasa Indonesia, seseorang gak berbuat sesuatu kejelekan, maksudnya lalu dibilang berbuat kejelekan. Itu namanya fitnah. Fitnah dalam hadis-hadis seperti ini bukan seperti itu. Jadi fitnah ini artinya godaan, tantangan, atau ujian yang menggiurkan. Godaan yang menggiurkan. Nah, akibat fitnah-fitnah itu, atau sebab fitnah-fitnah itu. Seseorang yang pagi-pagi beriman, sorenya berubah menjadi kafir. Seseorang yang pagi-pagi masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, sorenya berubah menjadi pengikut aliran sesat. Nah, bagaimana caranya? Selamat dari fitnah-fitnah seperti itu: fitnah aliran-aliran, fitnah kesesatan, fitnah kekufuran. Dalam hadis tersebut disampaikan illa man ilmi kecuali orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan agama. Apa yang dimaksud orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan agama? Ada kalanya orang itu memang belajar ilmu agama. Dan kadang-kadang belajar di pesantren, kalau di Aceh di Dayah, kalau di sini di Pondok Pesantren. Belajar saja kadang tidak cukup. Mengapa kita ini belajar? Pada waktu belajar, kita faham apa yang disampaikan oleh kiai, oleh buya, oleh ustadz. Tapi setelah keluar, lupa lagi. Sering terjadi seperti itu. Nah, setelah lupa lama-lama, jumpa dengan fitnah bisa terpengaruh. Maka bagaimana hidup dengan ilmu, artinya tidak pernah berhenti menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah orang yang hidupnya dengan ilmu agama maka orang itu insya Allah selamat diselamatkan oleh Allah dari fitnah-fitnah yang menyebabkan seseorang itu menjadi kufur atau fitnah-fitnah yang menyebabkan seseorang menjadi pengikut aliran sesat ini fitnah dan di akhir zaman ini saudara di zaman-zaman seperti sekarang ini seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ada upaya-upaya merobohkan ajaran agama. Siapa yang merobohkan agama? Agama itu roboh bukan karena orang kafir. Agama roboh bukan karena orang komunis. Tapi agama itu roboh karena siapa? Agama itu roboh karena tokoh-tokoh di dalam agama. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berjumpa dengan Ziyad bin Hudair. Beliau bertanya, Ya Ziyad, atau dari Mayyah dimuddin. Ziyad, kamu tahu siapa orang-orang yang mer akan merobohkan agama? Siapa orang-orang yang akan merusak agama, menghancurkan agama dari dalam, merobohkan agama? Kata Ziyad, La ya Amirul Mukminin. Saya tidak tahu, Wahai Amirul Mukminin. Lalu apa kata Sedina Omar? Yahdimuddin salathun Atau Yahdimul Islam salathun Agama atau Islam ini akan dirobohkan oleh tiga orang Siapa tiga orang yang merobohkan agama? Pertama Zallatul Alim Terpelesetnya orang alim Ada orang alim terpeleset Maka bagaimana pengikutnya, jamaahnya, penggemarnya, pencintanya Yang percaya pada dia akan ikut terpeleset itu alim namanya Karenanya kata ulama salaf Mewanti-wanti Orang alim yang terpeleset Zallatul alim Zallatul alam Terpelesetnya orang alim Berarti terpelesetnya penduduk dunia Mengapa penduduk dunia terpeleset Orang-orang yang menjadi penggemar Menjadi pengagum Menjadi pengikut Yang mencintainya akan ikut terpeleset Karena percaya pada dia Karenanya pada masa-masa seperti sekarang ini, kadang-kadang ada orang alim mengeluarkan pernyataan, pernyataannya nggak sesuai dengan pendapat jumhur mayoritas ulama sebelumnya. Hati-hati, khawatir itu termasuk zallatul alim. Kita sering ditanya tokoh-tokoh di luar sana, tokoh-tokoh yang menjadi panutan Wahabi, panutan HTI atau Syiah kan orang alim. Kenapa kita gak ikut? Mereka memang orang alim, cuma masalah yang diikuti oleh jamaahnya itu lagi terpeleset. Mengapa terpeleset? Gak sesuai dengan ajaran Islam yang benar, gak sesuai. Berarti terpeleset. Orang terpeleset, saudara jangan diikuti. Saudara kalau naik mobil, lalu sopirnya ngantuk. Sopirnya ngantuk. Karena ngantuk, akhirnya nyetir, membawa mobil ke kanan dan ke kiri. Kira-kira saudara memilih turun atau ikut mobil itu, kira-kira. Memilih itu turun. Bukan kita gak percaya sopirnya bilang, saya ini ahli, saya ini sopir kemana-mana, saya ini sopir ke bukit tinggi. Sopir ke tembilahan Sopir ke jambi Kamu gak percaya sama saya Ya percaya kamu sopir ahli Tapi kamu ngantuk Tadi ke kanan dan ke kiri Kita ini ingin, ingin selamat Itu namanya terpeleset Kalau orang alim terpeleset Gak boleh diikuti Walaupun alim Yang kedua Yang juga menyebabkan agama itu roboh Wajidah lul munafik bil Quran. Orang munafik bersilat lidah dengan Al-Qur'an. Dalilnya Al-Qur'an tapi munafik. Akhirnya apa? Yang disampaikan itu membela ajaran-ajaran yang tidak benar. Apa contohnya orang munafik bersilat lidah dengan Al-Qur'an? Orang Wahabi itu Saudara melarang tawassul, Istighathah tabarruk. Pakai dalil Al-Qur'an. Mana dalilnya? Kata mereka di dalam Al-Quran Waqalu ma na'buduhum illa liyukarribuna illallahi zulfa Orang-orang musyrik yang menyembah berhala ketika ditanya Hai hey orang musyrik, kenapa kalian menyembah patung-patung, batu-batu yang kamu pahat sendiri Berhala-berhala Apa kata orang musyrik? Ma na'buduhum, kami tidak menyembah berhala-berhala itu Kecuali agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Lalu bagaimana orang musyrik menyembah berhala? Ini kan orang musyrik. Lalu ayat ini oleh orang wahabi diterapkan kepada saudaranya yang beriman. Yang bertawasul, bertabarruk dengan para nabi dan wali. Nah itu tetangga-tetangga kita yang bertawasul dengan nabi dan wali. Kan biar dekat pada Allah itu. Apa bedanya dengan orang musyrik yang menyembah batu? Ya beda. Cuma dia si Wahab ini gak bisa membedakan. Bedanya apa? Kalau orang musyrik memang menyembah batu, beribadah kepada batu. Tetapi kalau orang Islam yang bertawasul, ibadahnya kepada Allah. Para nabi, para wali dalam tawasul itu hanya dijadikan wasilah. Bukan disembah. Sesuai dengan firman Allah. Ya ayyuhal ladhina wasilah Hai orang-orang yang beriman Takutlah kamu kepada Allah Dan carilah wasilah perantara kepada Allah Itu kan wasilah Kalau orang musyrik memang menyembah beribadah Menyembah gak boleh Hatta kepada Nabi, kepada wali gak boleh Nah kita ini bertawasul gak menyembah kepada Nabi Kepada wali gak menyembah Cuma orang-orang apa namanya Orang-orang wahabi ini salah faham dan sengaja memang mereka salah paham. Ini namanya jidalul munafik bil Quran. Orang munafik bersilat lidah dengan Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, yang juga merobohkan agama wa aimmatil mudillin. Produk hukum para pemimpin yang menyesatkan. Ini terserah apakah para ulama, para ormas atau ya, aliran-aliran ulama-ulama Wahabi, kan hukum-hukumnya menyesatkan. Itu ini dapat merobohkan agama Islam. Artinya, apa Islam ini roboh saudara itu karena orang dalam, bukan karena orang luar. Karenanya, hati-hati pada zaman seperti sekarang ini, karena orang-orang yang merobohkan agama ini, titelnya Ustadz kadang-kadang ya juga profesor doktor. Kadang juga dipanggil buya. Tapi ceramahnya dapat merobohkan agama. Kita perlu hati-hati di dalam masalah ini. Dan ini banyak banyak contohnya. Banyak kejadian terjadi seperti itu di mana-mana. Apakah itu yang dilakukan oleh tokoh-tokoh wahabi, dilakukan oleh tokoh-tokoh syiah, anak-anak HTI, atau tokoh-tokoh lain, aliran-aliran itu dapat merobohkan agama. Nah, karena malam ini seperti pertemuan yang lalu, fokusnya adalah kita sesi tanya jawab. Saya tidak perlu menyampaikan prolog terlalu panjang, kita isi tanya jawab saja. Tapi, ya, kalau mau ceramah panjang, nggak apa-apa, saya biasa ceramah dua jam itu. Cuma nah, biasanya ini ustadz-ustadz kita, ustadz Alnuf ke Pontianak, ustadz Zul Hendri tadi ngisi di tempat lain perjalanan ke sini katanya masih mampir di di mana gitu. Tapi setelah ini datang. Karena itu kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab.